Allah subhanahu wa ta'ala yang maha penimpa kemudaratan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Hariyah yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha penimpa kemudaratan. Allah Adar, Allah yang maha kuasa menimpakan petaka dan mudarat kepada siapapun yang dikehendakinya. Maka tidak ada satupun orang yang mampu mencegah atau menghalanginya. Semua terjadi sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-A'raf ayat 188. Seorang hamba yang meneladani nama Adar selalu meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, baik yang berupa kemudaratan dan kemanfaatan, sesungguhnya adalah dari Allah. Tak ada satupun yang mampu menolak atau menghalangi apa yang menjadi kehendak Allah. Namun, sebagai hamba yang meneladani Allah tidak akan menisbatkan keburukan atau kemudaratan kepada Allah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi Rasul kepada segenap manusia dan cukuplah Allah menjadi saksi. Quran Surat An-Nisa ayat 79. Dipersembahkan oleh Al-Hariyah TV Channel dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.